adik sendiri yang buat pilihan bagi orang. Ha? Kau biar betul bukan kau punya kuih ni. Kau bagi orang. Itu je. Ini namanya ni. 10 tahun akan datang ni. Oh, usahawan jaya ni. Amin. Ah, ni kan panas dunia. Panas dunia tak pandai sangat. Tapi pada akhirat lagi panas. Oh, tu teguran bagi kita lah guys ya. Nasihat juga bagi kita guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys ya. Selamat datang dan jangan lupa like, share, comment, subscribe. Kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya, daripada Bang FS Channel ataupun Bang Wan dan juga Bang Mi guys ya. Oke, tahu berlama-lama di sini sudah berapa lama nih guys? 3 minggu yang lalu ya guys ya. Maaf banget, jadi ini requestan daripada kawan-kawan. Biasanya itu sudah upload gitu kan FF Channel, biasanya langsung di request oleh teman-teman sekalian. Tapi karena ketelatan ya guys ya, banyak pekerjaan-pekerjaan yang belum saya kerjakan juga, dan juga istilahnya jadi karena tertumpuk, jadi baru kali ini saya bisa react guys. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita tengok video ini guys. Let's go. Allah. Ya Allah weh, besar macam ni weh. Kau ni dah lah kecil je dek. Budak kecil pun boleh angkat bang. Bye. Aku dapat info ni. Info apa? Ada budak jual ni, cik lemak. Pukul 12 sampai pukul 1. Habis tu kita nak kena pergi kan sekarang? Ya, sarapan pagi sampai pukul 12, pukul 1 tengah hari. Oi, sempat ke kalau merempit ni? Naik motor ni? Ha. Ambil betul. Betul. Eh, motor ni bukan tak ada carburetor tu kan? Siap je kena nak pasang. Carburetor pun tak ada. Habis tu kena nak kereta ni. Hang seorang naik motor, aku naik kereta. Jom. Tolak simpan balik, simpan balik, simpan balik. Ah, ada adik ni niaga kat sini, nampak tak? Assalamualaikum dek. Siapa yang buat ni? Semua ni? Makcik. Makcik. Siapa yang hantar payung-payung ni? Payung ni pun ada orang bagi. Ni jual apa? Ni berapa ringgit ni? Ni apa ni? Ni bihun, kerang, ada sotong, paru dengan terumati. Okay. Yang ini apa ni? Ni kuih tepung pita dengan pulut panggang daging. Kuih sedap tu. Pulut panggang daging? Hmm. Yang dalam ni apa ni? Jeli kelapa. Tengok boleh? Okay. Jeli kelapa. Betul. Yang ni RM1, RM3, RM2. Jeli kelapa. Sedap ni. Oh, abang tengok adik diri je kat situ. Adik diri je tak duduk ke? Tak penat? Dapat upah ke niaga? Dapat. RM20. Buat apa duit tu banyak tu? Dia simpan. Kadang-kadang kalau nak beli apa-apa, bayuran guna duit saya lah. Bayuran pakai duit adik? Tolong mak ayah. Zira ni nama dia. Yang ni nasi lemak. TM. Nasi lemak telur mata. P. Okay. Nasi lemak paru. Puyuh. Ha? Paru. Okey, nasi lemak kerang. Okay. S, nasi lemak sotong. Tepung pelita. Pulut panggang daging. Yang ini pula jeli kelapa. Abang nak tengok boleh nasi lemak ni. Nasi lemak apa paling best? Banyak orang order nasi lemak ayam. Tapi dah ayam dah habis. Alah. Macam mana? Dah habis. Berapa ringgit nasi lemak ni? RM3.50. Kerang, paru, sotong dengan ayam RM3.50. Telur mata, mi goreng dengan bihun RM3. Okay. Wih, menarik. Menarik. Kerang dia. Wah. Oh, menarik. Okey, saya try. Saya try sekarang kat sini. Nasi, kerang, sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Ni sedap, tapi kenapa tak habis lagi? Korang tak nak beli eh? Korang tengok video ni kena beli. Sedap ni dik. Ada kerang, wah, ada nasi, ada telur separuh. Orang Bangi, orang Kacang mana? Orang Sungai Tangkas mana? Okay, Fahmi dah try nasi lemak lauk kerang. So saya mesti dah nak rasa dia punya jelly kelapa. Woi. Oh. Tengok isi dia. Memang padu. Ha. Ha. Tak rasa juga. Rugi lah saya cakap, rugi. Rugi siapa tak datang try. Rugi kalau hampa tak support adik ni. Rugi kalau hampa tak beli kat adik ni. Memang sedap. Selalu adik bawa berapa ni? Berapa bungkus? 50. Abang nak tahu satu boleh? Cita-cita adik nak jadi apa nanti? Dia nak jadi polis dengan nak jadi business woman.
Dia cakap kalau tak habis dia bagi orang lelang. Lalu lelang. Ni sarapan pagi tau. Sekarang dah dekat pukul 12.30. Banyak lagi ni. Boleh tak adik? Adik bagi orang. Abang nak beli semua. Boleh? Betul boleh? Senyum sikit. Kira berapa semua? Berapa ringgit semua? RM136.25 semua sekali. Betul? Okey, yeah. Abang tambahkan lagi RM140. Boleh? Ha? Abang tambah lagi RM150. Boleh? Boleh? Okey, RM150. Okey, adik nak bagi siapa? Saya baru dapat lah orang macam ni. Orang-orang kat sini? Jadi memang budak-budak kecil tapi berniaga macam ni. Hebatlah adik ni. Bukan main lah kan. Allah. Okey, adik bungkus sekarang. Dek, selalu kalau adik bagi orang, pakcik tak marah ke? Tak. Adik sendiri yang buat pilihan bagi orang? Hah? Kau biar betul bukan kau punya kuih ni? Kau bagi orang? Itu je. Wow, hebatlah adik ni. Ya, tengok ni. Bukan dia punya. Dia relax je buat keputusan. Hebat. Ini namanya ni, 10 tahun akan datang ni, oh, usahawan berjaya ni. Amin. Abang ke? Cukup ke tu? Ada tiga? Ada. Cukup? Ha. Abang yang bagi? Eh tak, bukan. Siapa tah tadi lalu kat sini? Nah kak. Ini kita orang bagi sebab ada orang tu dia hadiah. Okay. Terima kasih. Sama. Tu, bang. 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 Sini bang. Nah. Okay. Ini saya bagi. Okay. Terima kasih, bang. Ya. Yeah. Terima kasih. Sama. Kasih-kasih, bang. Okey, insyaAllah. Terima kasih, mula sikit. Ya, bang. Saya selalu tengok abang di YouTube. Baik, terima kasih. Terima kasih support. Keep going, bang. Ini masuk YouTube, bang, ni. Masuk, bang. Boleh masuk itu? Okey. Okey. Dia senyum je. Seronok tak? Seronok. Kami seronok. Ya Allah, seronoknya saya. Ya Allah, dia juga yang ini, guys. Weh. Kami superhero ada. Oh. Sampai abang tak pun main ada ni. Eh, lepas tu adik buat apa pula lagi? Payung nanti dulu. Payung nanti dulu, dek. Panas. Kenapa? Nanti dulu payung panas, dek. Nanti abang panas. Ah, ni kan panas sebelumnya. Panas sebelumnya tak panas sangat. Tapi pada akhirat lagi panas. Allahu Akbar. Ya Allah, guys. Ni perkataannya ni, guys, ya. Kita kutip perkataannya ni, guys, ya. Dek, nanti abang panas. Ah, ni kan panas sebelumnya tak panas sangat. Tapi pada akhirat lagi panas. Itu teguran bagi kita lah, guys, ya. Nasihat juga bagi kita, guys. Panas-panasnya dunia itu tak sepanas akhirat. Tapi Allah, weh, besar macam ni, weh. Kau ni dah lah kecil je, dek. Kau boleh niaga angkat barang ni, dek. Adik, abang pun tak mampu, dek. Bukan dia berat sangat pun. Ha? Budak kecil pun boleh angkat, bang. Ya Allah, beratnya. Abang tak tahu susun. Abang letak sini je dulu. Okey. Adik, buat tempat redok tu. Ni kan panas dunia. Allah Akbar. Nah, korang tengok tu. Adik sebesar ini. Oh, buka tutup sendiri. Aku jadi lelaki tak berguna bila tengok. Okeylah, dah lah. Abang pun nak balik ni. Bye. 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 Abang tak bayar lagi. Eh? Bye. Alah, lupa. Dah lah. Belum. 100 berapa tadi? 150. 150. Adik bagi tangan kat abang. Tapi ni lebih. Ni 300-400. Ha? 400? Sekejap. Okey, berapa? 200. 300. 400 lah, 500. 500, betul? Betul? Serius ni? Tak salah? Tak. Seronok, seronok tak dapat duit banyak? Seronok tapi, kan apa kata kan 150 je. Habis tu yang lebih tu nak buat apa? Bagi abang balik lah. Ha? Bagi abang balik. Abang tak bagi, abang bagi adik abis. Kenapa adik nak bagi abang balik? Tu ada. Tak lah, tu untuk adik. Semua. Boleh? Terima kasih, saya gemar rezeki.
Yang panjang umur. Amin. Panjang umur je? Dengan semoga Allah beri rezeki lebih banyak. Amin. Allah amin. Okey, 150 tu ya Allah guys, polos banget guys. Ya Allah guys, terharu guys. Ya Allah, ada kayak gini ya, ya Allah. Membeli semua tadi yang kita bagi orang. Yang tu bagi Kak Masih. Ada baki ada berapa lagi? 300 setengah. Yelah. Betul. Okey, lebih tu adik ambil. Sebaik-baiknya bagi mak suruh mak simpan. Okey. Okey, terima kasih. Semoga teman-teman yang tengok ni sihat, panjang umur. Amin, ya Allah. Semoga dipermudahkan urusan. Abang balik dulu eh. Dek. Bye. Buat apa yang Allah suka, Allah akan beri apa yang kita. Alright guys, sudah selesai dan begitu hebatnya ya budak cilik ataupun adik Zira ni guys ya, berniaga masa kecil lagi ya kan. Ah, di terik matahari guys, masya Allah, Allahu Akbar. Support terus guys adik Zira, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi dia akan menjadi peniaga yang best, yang berjaya macam tu. Dan juga cita-citanya akan menjadi polis, kita doakan semoga menjadi polis betul ya guys ya, amin. Oke, itu dulu videonya, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Support terus FS Channel karena berbagi kebaikan. Karena juga kita ya guys ya sebagai penonton ya, ketika mensupport kebaikan kebaikan maka kita juga akan mendapatkan kebaikan itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.